Sebab itu subhanallah, itulah sedikit perkongsian saya berkenaan tajuk kita pada hari ini. Walaupun macam luas sangat Ustazah, sentuh macam-macam benda. Tajuk kita ni, rumah tangga adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu hadiah. Perkahwinan adalah satu hadiah daripada Allah. Ada orang nak kahwin, tak kahwin-kahwin. Umur dah 40, 50 contoh kan, tapi tak jumpa jodoh di dunia. Subhanallah, dia redha, dia sabar, Allah akan gantikan, Allah berikan suami yang terbaik di syurga Allah. Dan kita kena yakin bahawasanya mungkin Allah nak selamatkan kita daripada sesuatu yang tidak baik. Walaupun ia baik bagi kita, kita nampak. Kalau ada suami lagi baik, ada isteri lagi baik. Contohnya lah kan. Masya Allah. Jadi ada orang pula dah kahwin, dia ingat bahagia. Rupanya itulah waktu permulaan, permulaan baginya derita. Ada orang pula bila dah kahwin dia kata seronok lah, kau tak kahwin. Orang tak kahwin kata seronok pula. Orang yang dah kahwin ada suami ada anak-anak. Sebenarnya apa pun ketentuan Allah, dia akan jadi baik bila ada dua tadi itulah. Ada apa dia? Ada redha dengan ada syukur. Subhanallah. Redha dengan ketentuan Allah walaupun kita rasa macam benda tu tak best, kemudian kita akan jadi orang yang bersyukur insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada pagi ini mendapat manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap. Tak ada buka soal jawab ke? Ada nak tanya soalan ke? Ada tak orang perempuan nak tanya soalan? Okey, pasal air ni kan? Ada lagi Ustazah sambung. Nak balik dah kan? Kalau ikutkan tetapi 12.30 habis kan? Sebab ada rehat setengah jam. Pagi-pagi buatlah air. Suruh anak-anak letak sebelum pergi sekolah anak cucu. Air tu bawa pergi sekolah kan? Bacalah sikit. Al-Fatihah ke 3 kul jadilah. Dia pun bawa pergi sekolah. Subhanallah. Ataupun apa ni, kalau kita tak sempat sangat, dia tak ada bawa air, budak sebenarnya kena biasakan bawa air, botol air. Botol air bawa. Sebab yang paling barakah adalah doa kita lah ibu ayah. Lepas tu kalau tanya Ustazah nak baca ayat apa ya untuk dia ni, akhlak dia baik apa semua, bacalah. Saya selalu share yang mudah je, iaitu baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4 tu. Tak tunggu nak pergi sekolah lah, dekat rumah tu kadang-kadang lepas mayang tu minta, kalau saya lah, saya minta ambil air satu gelas. Saya tak tahu bagaimana Allah akan bantu, tapi usaha kena buat. Lepas maya, Umi nak air satu gelas, tolong ambil. Dia pun bawa satu gelas. Kita pun baca je. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, baca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan. Maksud dia apa? Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alamahul Quran, yang mengajarkan anak kita Al-Quran supaya anak kita ni dan kita sendiri ni rajin baca Quran, nak hafal Quran, nak beramal dengan Al-Quran. Khalaqal insan, yang ciptakan kita manusia ni. Alamahul bayan, ajarkanlah dia ilmu yang benar, ilmu yang jelas, ilmu yang barakah. Alamahul bayan. Lepas dah baca 3 kul apa, yang pertama kita minum dulu. Subhanallah. InsyaAllah kita lebih tenang, kita lebih sehat, kita lebih kuat. Lepas tu, setiap anak minum. Ha. Minum satu gelas je, share ramai-ramai. Buat sekali sehari, kalau tak boleh buat setiap kali pagi dan juga malam. Subhanallah. Lepas tu kita diajarkan ada doa minum. Ada doa minum kan? Cuba cari dalam internet, doa minum. Macam mana bunyi doa minum? Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa tijaratan lan tabur. Apa maksud dia? Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa syifa'an min kulli da'in, kesembuhan dari segala penyakit. Kita memang perlu sehat, kita nak sehat. Sembuh daripada segala penyakit. Penyakit zahir ke, penyakit batin ke, penyakit nampak ke, sihir ke, gangguan ke, apa ke. Wa syifa'an min kulli da'in, kesembuhan dari segala penyakit. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tak akan merugikan. Perniagaan ni bukan orang berniaga tu je. Kita hidup ni adalah sebuah perniagaan kita dengan Allah. Allah bagi kita modal apa? Modal usia, umur. Kalau pandai kita guna modal ni, kita akan dapat hasil di akhirat kelak. Allah bagi kita modal isteri.
Modal isteri, dapat pahala sabar daripada isteri. Modal anak, semua itu modal yang Allah bagi pada kita. Itu kita sedang buat perniagaan dengan Allah. Dan perniagaan dengan Allah paling untung. Sebab keuntungan lipat kali ganda, tak terbayang, tak terkira. Subhanallah, jadikanlah amalan. Setiap kali nak minum air, alhamdulillah saya pun beramal dengan doa minum air. Kalau orang tanya, Ustazah macam mana boleh kuat, boleh cegah, boleh sehat, ada makan suplemen apa-apa? Bukan saya kata nak bangga ke apa, tak. Memang bukan tak penat. Memang bukan tak lelah, kerja banyak apa semua kan, anak-anak apa semua. Tapi itu ikhtiar yang saya buat. Dan mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan kesihatan. Bila nak baca, nak minum air tu, setiap hari tu adalah waktunya memang tak tinggal, duduk sekejap baca doa tu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa tijaratan lan tabur. Cari dalam internet doa minum air. Sebab apa? Saya tampal dekat tempat minum air. Saya ni, saya tampal. Jadi setiap kali nak minum air, nampak doa tu, jadi berdoa. Lepas tu suruh anak-anak, insyaAllah dia orang belajar. Sebab yang pertama, bagi ilmu bermanfaat. Bila dia belajar, bukan kosong, dia pun beramal. Belajar bab akhlak, dia beramal jadi akhlak yang baik. Belajar bab solat, dia jaga solat. Ilmu tak bermanfaat ni, ilmu yang kita dengar ceramah, kita belajar tapi tak boleh beramal. Itu ilmu yang tak bermanfaat, rugi, sia-sia. Tapi kita nak minta selalu, setiap kali kita minum air, rupanya barakahnya bila masuk dalam badan kita, dia rakam apa yang kita baca, dia akan bersatu dengan tubuh badan kita. Subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah sekadar itulah daripada saya. Saya mohon maaf banyak-banyak daripada tuan-puan sekalian. Mungkin ada ilmu yang salah saya sampaikan. Mungkin ada cara yang kasar, terkesan apa ni, tercuit hati ke, kecil hati ke dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita ni sebagai ahli syurga Allah. Yang masuk syurga ke syurga fidau tanpa dihisab, tanpa diazab, insyaAllah. Dan Allah masukkan kita, ibu bapa kita, suami, anak-anak, isteri, semuanya berkumpul semula di syurga Allah tanpa terpisah seorang pun dengan jurang api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.